antara bekam kering. Nah, inilah hasil dari bekam kering. Sungguh menakjubkan. Iya. Ampun Deka. Caranya mudah ya. Kita cuman pakai minyak pelumas. Nah, kayak begitu nih, oles-oles. Terus bahan yang tersedia tuh ada gelas sama korek api. Pertama-tama pencet dulu gasnya. Lalu disengit sinar gitu. Nah, itu dia guys. Tutorialnya guys. Efek samping. Kaget. Tuh. Jadi enggak pakai kertas, enggak harideung. Nah, kurang lebih seperti itu ya guys, bekam kering. Jangan lupa like dan subscribe biar tidak ketinggalan info dari saya. Udah ya. Nah.